Halo guys, ada kabar terbaru dari Iqbal Pauci, pemeran Randy di Ikatan Cinta. Di mana beberapa hari yang lalu, Iqbal Pauci mengumumkan jika sang istri telah hamil anak kedua. Iqbal Pauci bersama Nopia memamerkan hasil USG di depan Ka'bah. Dan ternyata sebelumnya Nopia pun sudah memberikan sebuah kode tentang kehamilan keduanya, di mana Nopia mengunggah potret kebersamaannya bersama sang suami dengan caption, "Sebelum punya dua buntut." Nopia mengunggah potret tersebut pada tanggal 4 Februari. Netizen pun banyak yang menduga-duga jika Nopia sedang hamil. Namun akhirnya, Nopia dan Iqbal Pauci mengumumkan kehamilannya pada saat mereka umroh. Dan diperkirakan, usia kehamilan istri Iqbal Pauci menginjak 4 bulan. Apalagi, Nopia pun akhirnya membocorkan jika jenis kelamin bayinya adalah seorang laki-laki. Di mana terlihat dari unggahan Nopia, Masya Allah, si jagoannya pintar dan kuat diajak umroh dan tuap sunnah. Di mana tidak secara langsung, Nopia mengumumkan jika calon adenya Latisa berjenis kelamin laki-laki. Masya Allah, lengkap sudah kebahagiaan Iqbal Pauci dan Nopia Giana Nurjana. Bahagia selalu, semoga lancar sampai persalinan. Bisa tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Tadi tuh aku minta, Bi. Gak sama Pak Fi. Sampai Jakarta aku belum selesai. Iya, gak apa-apa.